berada di rumah Mas Eko Patrio dengan Mbak Fiona dalam rangka undangan halal bihalal senior. Pasti seru deh. Yep. Masuk ya, ini rumahnya nih. Belakangnya. Ada ibu rumah tangganya ini menyiapkan segala sesuatunya luar biasa. Berapa hari nyiapinnya ya? Ini enak, langsung. Ini gimana sih terlanjur ini nih? Ya, yang banyak pokoknya semuanya harus cobain. Enggak, nanti aja ya dikit-dikit deh. Ah, tapi kayaknya maunya target di kampung deh. Jadi karena papa udah nggak ada, sekarang mukulannya di rumahnya sampai di bila ada kekurangan. Waduh. Di sana maupun di sini kelebihan kelebihan. Oh, mahal ya, 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 mahal
apa negaranya? Kurang durian. Iya, benar benar. Kita lanjut. Habis ini juga kita lanjut ya. Narata. Jadi memang durian di terakhir ya. Jadi durian makannya di sini, kita makan di sana nanti durian ya. Semua dapat makan durian ya. Yang doyan durian. Iya, MMC dekat kan di sini depan ya. Ada kan udah makan sate, kopi. Jadi saya hari ini saya suka sekali ya dengan bisa bertemu dengan senior-senior saya, orang-orang hebat saya. Saya menyampaikan pertama sekali ucapan selamat jumpa. Mohon maaf lahir batin. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini melaksanakan salah satu ajaran Nabi ya Pak Ustadz Omar, bahwa tidak ada pekerjaan sebaik pekerjaan sedang lahir. Ya, silaturahim itu ditinggikan. Maaf sama gue ya. Roy ini sudah jadi takut. Kasih lihat uang baik. Kasih tangan. Roy kan telah ada gangguan. Kuat gangguan. Yang jelas. Ya, jadi kulu udah keliling kemana-mana. Jerman kemana-mana enggak sembuh. Gue kasih tau Roy di Tasikmalaya ada dukun namanya Haji Undang. Dah. Kenapa? Gue jago Roy. Berangkatlah kami begitu dua. Yang bawa mobil, wah, orang artis pertama kali yang punya mobil apa? Bukan Budok, Roy Martin, belum ada artis. Thank you.
Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan senior kali ini. Semoga teman-teman bisa senang melihatnya. Dan sampai jumpa di tayangan YouTube berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa kalau suka buat like, comment, dan subscribe ya. Bye.